أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Maksudnya, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh dan kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayakan itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang disaksikan itu. Maka sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ini masih lagi berkait dengan hutang piutang. Pertama, hukum gadai. Bergadai. Dengan makna bila kita berhutang, kita beri benda kepada yang berhutang itu sebagai gadaian. Ini ada hukum dalam Quran. Fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan jika kamu dalam keadaan musafir, kamu tak ada penulis nak tulis. Nak tulis hutang tu, nak buat perjanjian, tak boleh. Farihanun maqdubah, maqbudah. Dibenarkan kamu memberi barang untuk dipegang sebagai cagaran, sebagai gadaian. Dibenarkan bergadai. Ini walaupun ayat ini menyebut dalam keadaan musafir, dalam keadaan tak musafir pun boleh juga. Tak jadi masalah. Islam membenarkan ar-rahnu, membenarkan gadaian. Dan mesti elok berriba. Ha, riba tak boleh. Di mana barang gadaian ni ialah sebagai jaminan. Dia tak boleh nak bayar hutang. Ha, dia bayar dengan barang tu. Tolok. Berapa banyak hutang, sebahagian boleh balik jual. Umpamanya. Ataupun dia nak beri terus barang tu kepada orang yang beri hutang ke dia. Mengenangkan jasa orang beri hutang. Dia nak bayar tak boleh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, beri gadah suruh bayar bunga pula. Ha, itu tak boleh. Ha, kerana dalam Islam ni, bantu membantu, tolong menolong. Main bunga-membunga ni riba. Tak boleh. Riba ni menindas. Ha, lagi lama pinjam, lagi nak. Kawan tu bayar semua. Jadi hutang tu keluar lubang dia. Akhirnya nak tapung tak boleh. Ini sangat jahat, sangat zalim. Dibenarkan hutang piutang. Bahkan Nabi SAW pernah menggadaikan barang dia dengan orang Yahudi. Nabi tutup perbelanjaan dalam kehidupan dia. Nabi banyak bagian dia. Boleh ghanimah. Tapi bagi korang. Kadang-kadang tak cukup. Masalah, lalu Nabi gadaikan. Diriwayatkan, pernah pada masa Nabi wafat, perisai Nabi digadai pada seorang Yahudi. Digadai pada seorang Yahudi. Dan dia tubuh baliklah. Kan nak beri makan keluarga dia. Disebut dalam hadis. Syafi'i kata, Ibn Syaham, seorang Yahudi. Nabi pernah
gadai. Menunjukkan gadai ni boleh termasuk orang kafir. Ini syarat tak ada riba. Mengapa Nabi bergadai dengan orang Yahudi ini, orang bukan Islam? Nak tunjuk kepada orang kafir. Inilah dia Islam. Padahal ada sahabat-sahabat yang kaya. Yang Islam, mulia-mulia Ansar. Tapi dengan orang kafir. Tujuannya nak ada hubungan dengan orang kafir. Orang kafir tengok apa dia Islam. Kita orang Islam ni amanah, baik. Bahkan pernah mengikut satu riwayat, kita pernah cerita dulu bagaimana seorang Yahudi yang Nabi berhutang dengan dia, minta hutang mula tiba masa. Nabi sabar menghadapinya. Nabi tak marah. Menyebabkan Yahudi itu masuk Islam. Kerana dia nak uji Nabi, nak cuba. Nabi ni tahan tak marah. Dan sebab itu masuk Islam. Bermakna kita boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam. Bukan dalam hubungan antarabangsa. Kebiasaannya dalam hubungan antarabangsa bila tak ada hubungan diplomatik dengan mana-mana negara, maka tak boleh ada hubungan perniagaan. Islam membenarkan kita mengalami hubungan dagang dengan individu-individu, dengan syarikat di negara yang bukan Islam, walaupun kita tak ada hubungan diplomatik. Tak ada salah hubungan dagang. Jangan memberi kekuatan kepada dia. Janganlah perniagaan itu buat beri kekuatan kepada orang kafir. Tidak. Kerana kita dalam keadaan lemah nak membina kekuatan kita. Boleh. Tak ada orang Islam buat hubungan. Ataupun tujuannya nak memujuk orang kafir supaya masuk Islam. Tak jadi salah. Bukan merendah pada dia. Dan disebut Al-Musta'min ataupun Al-Mu'amman. Iaitulah orang bukan Islam yang diberi tempoh keamanan dalam negeri Islam sekian-sekian masa. Dia benarkan dia masuk ke negeri kita dengan pasport, dengan visa. Sebagai peniaga, sebagai orang meniaga dan sebagainya dalam tempoh yang tertentu. Dia benarkan. Ini ada hukum dalam fiqh. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kita iktiraf. Kesalahan dia, iktiraf kezaliman dia itu jadi salah. Macam hari ini ada negara Arab buat hubungan diplomatik dengan Israel. Iktiraf negara Israel itu tak boleh. Iktiraf negara tak boleh. Nak berniaga dengan orang Yahudi tak ada salah. Tak ada salah. Itu kena beza antara dua perkara. Antara hubungan dagang kerana nak kontak dengan orang. Berdiplomasi dengan orang. Nak memujuk dia kepada Islam dengan cara damai. Yang tak boleh kita iktiraf kezaliman dia. Iktiraf kezaliman tidak boleh sekali lagi. Fa in amana ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tu'mina amanatah wa liyattaqillaha rabbana wa la taktumu ash-shahadah. Maka jika sekiranya setengah kamu merasa aman terhadap setengah yang lain, tak payah gadai. Nak pagar beri berhutang begitu saja, tak ada salah. Tak ada apa. Tak buahkan saksi, tak apa, bukan percaya begitu. Tak ada salah. Tetapi ingat, فَلْيُعَدِّ الَّذِي تُمِنَا أَمَانَةً. Hendaklah tunai. Amanah itu, tunai. Yang buat janji itu tunai. Hutang kena bayar hutang. Walaupun kita tak tulis. وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Dan takut pada Allah Tuhannya. Walaupun kita tak tulis, Tuhan tahu. Ini beza antara hukum Islam, hukum bukan Islam. Hukum bukan Islam ni, bila tak tulis lah, tak ada apa lah. Cara lemah kamu, tak kena buat apa lah. Tapi hukum Islam ni, walaupun tak tulis, malaikat ada. Malaikat ada keraman katibi, tulis amalan kita. Tuhan tahu pada hari kiamat. Kulit kita bercakap, tangan bercakap, mu suruh piti. Mu tak bayar. Beri berhutang, lepas tu tak mengaku pula. Kita berhutang dengan orang. Kan tak ada tulis apa-apa, tak ada surat. Tipu orang. Jangan, ada hukum hari akhirat. Jadi orang Islam, bertakwa pada Allah Ta'ala. Walaupun tak tulis, tulis ni kerana nak, kalau ada hal-hal kemudian, nak bawa ke mahkamah. Kalau kita jadi tuan hakim sekalipun, bila orang cara depan kita, jadi tuan hakim, tak ada kenyataan bertulis. Dia kata begitu, kita hukum begitulah. Hari akhirat tu hukum Allah Ta'ala. Serah pada Tuhan. Banyak kes
Sayyidina Ali kehilangan baju rantai yang terkenal. Baju rantai. Sayyidina Ali nak pergi ke Saffin, pegang, baju rantai jatuh. Orang Yahudi ambil. Sayyidina Ali balik tengok, orang Yahudi pegang baju rantai dia. Sengaja dia duduk elek-elek depan dia. Sayyidina Ali kata, ni baju rantai aku. Yahudi kata, dok, hak saya. Hak saya. Balah. Akhirnya bercara depan Syureh. Syureh Al-Kandi, Syureh yang terkenal. Seorang hakim yang adil. Syureh tanya, mana saksi Amir Mu'minin? Syureh kata, Sayyidina Ali kata, saksi saya asal dengan usia anak saya. Anak saya. Dengan Qambar. Ketua polis dia. Tak cukup dua saksi. Asal usia anak, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dia saksi anak. Sayyidina Ali kata, tidakkah Nabi pernah bersabda, anak aku ni ahli syurga kan hari kiamat. Syurah kata, tu mahkamah hari kiamat, Amir Mu'minin. Ni mahkamah atas dunia. Sayyidina Ali kata, ambil rumah baju tu. Yahudi pun masuk Islam. Ini kemenyak Amir Mu'minin, ambil baliklah. Saya ambil sebenarnya. Ini hukum Allah. Ini hukum yang adil, ini hukum Islam. Hukum Nabi-Nabi. Mucak juga masyadah Saudi. Yahudi ni. Dia buat tu kerana nak sudi, nak cuba. Sayyidina Ali. Tunjuk depan dia, ini keadilan Islam. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ni kita orang Islam, ni pun lebih daripada kafir lagi. Macam mana nak ajak orang bukan Islam masuk Islam. Itu silap kita lah. Banyak orang bukan Islam ni, dia masuk Islam kerana dia kaji hukum Islam. Bukan tengok orang Islam. Hari ni banyak orang tengok orang Islam. Dia tengok orang Islam, tak jadi nak orang Islam. Tengok perangai orang Islam. Zaman dulu orang Islam ni kuat berpegang ajaran Islam menyebabkan orang masuk Islam. Dan sebab itulah Islam yang datang ke Nusantara, alam Melayu ni bukan dengan perang, dengan peniaga. Orang Arab Hadramaut yang belayar datang berniaga di sini, orang sini Hindu. Dengan berniaga, bukan dengan syarah saja, menyebabkan raja masuk Islam, rakyat masuk Islam, habis orang Melayu ni masuk Islam. Sehingga dianggap yang tak masuk Islam tu tak Melayu. Sampai begitu benar. Masuk Islam ni bukan dengan sebab perang, tidak. Paksa tidak, kerana melihat baiknya akhlak orang Islam di masa itu. Jadi Islam. Ini kita kena sedar. Termasuklah hukum hutang piutang ni. Menunaikan amanah dengan betul. Wala taktumus syahadah. Jangan sembunyikan penyaksian. Jadi saksi jangan sembunyi. Wa itu fa innahu asimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian dia, maka jahat hati dia. Itu hati jahat. Setelah jadi saksi, bohong mula jadi saksi. Menunjukkan bahawa saksi yang bohong termasuk dosa yang besar. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah, dengan apa-apa sahaja yang kamu amalkan, yang kamu buat, Maha mengetahui. Bukan saja buat dengan anggota, buat dengan hati pun Tuhan tahu. Niat dan hati Tuhan tahu. Dengan itu orang Islam tak berani nak menipu. Ini kehebatan yang ada dalam hukum Islam. Hukum dalam hukum yang ada roh. Hukum lain tak ada roh. Roh itulah iman, akidah dalam hukum itu. Ada perhitungan dosa dan pahala. Bukan kerata dunia saja. Wallahu a'lam.